Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jawa ternak. Sampai berjumpa lagi di channelnya Pengaritan. Oke sahabat jawa ternak, pada pagi hari ini mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Dan teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasanya. Mudah-mudahan kita selesai sampai akhir Ramadan. Oke sahabat jawa ternak, pada hari ini kita mau berbagi nih bagaimana semayan gamal setelah dilakukan peremajaan kemarin yang kita panen sebelumnya, di video yang sebelumnya. Oke, yang belum nonton, tonton dulu video yang sebelumnya supaya tahu gimana hasilnya. Nah ini sahabat jawa ternak, penampakan tumbuhnya gamal setelah kita lakukan peremajaan kemarin ya sahabat jawa ternak. Dan alhamdulillah ini udah mulai tinggi ya. Nah ini jadi dia mulai menyemai dari batang bawah lagi sahabat jawa ternak ternyata. Nah ini kan kemarin kita gundul ya, kita potong-potong pendek sahabat jawa ternak. Nah ini masih ada bekasnya ya, bekasnya yang kita lakukan peremajaan seperti ini sahabat jawa ternak. Nah ini kemudian kita pangkas pendek-pendek, tujuannya ya agar kembali bisa besar lagi sahabat jawa ternak, batang-batangnya ini bisa besar lagi. Nah untuk semayannya seperti ini. Nah keren sekali ya sahabat jawa ternak ya, semayannya udah cukup rata dan sangat bagus. Nah ini kita sudah siap itu sahabat jawa ternak, kita tanami juga nanti kalau sudah ada bibitnya. Ini udah siap ini sahabat jawa ternak, kemarin ditebas ya sampai ujung sana. Nah ini kemudian yang sebelah sini juga sahabat jawa ternak ya. Nah pada hari ini nih sahabat jawa ternak, saya mau manen yang sebelah sana itu. Nah itu yang pinggir itu. Nah ini kan kelihatannya yang tinggi-tinggi. Nah ini ya, kalau yang di sini masih belum. Nah jadi seperti ini sahabat jawa ternak ya. Nah dia tumbuh dari mata tunas lain, mata tunas yang tua kan kemarin kita potong seperti ini di atas sini ya. Nah, cukup besar kita potongnya. Nah, kemudian dia bertunas lagi di bawahnya seperti ini. Hari ini cerah banget ya sahabat jawa ternak, secerah yang nonton hatinya. Oke, jadi daun gamal ini sangat digemari oleh kambing ya sahabat jawa ternak. Ada dua sih yang nggak digemari sama kambing itu sahabat jawa, daun jendela sama daun pintu. Nah jadi untuk yang jenis-jenis daun rambanan ini untuk kambing sangat suka sebenarnya sahabat jawa ternak. Nah itu ini ya. Kemudian nah kalau ini teman-teman pasti tahu nih, nah ini luwaan ini. Oh ini kambing juga sangat suka ini sahabat jawa ternak. Nah jadi seperti ini sahabat jawa ternak ya, yang penampakan waktu kecilnya. Jadi nah ini dia kan dipangkas di atas ini. Nah dia semainya itu tumbuh di sini. Nah ini sahabat jawa ternak ya, kemudian di bawah sini. Nah ini pada batang-batangnya dia aktif akhirnya ya sahabat jawa ternak ya. Kalau ini tidak kita lakukan pemangkasan sahabat jawa ternak, di atas ini dia akan terus mengejar di batang-batang yang lebih muda ini. Dia akan bersemai di sini sama yang cabang banyak yang tadi itu sahabat jawa ternak. Nah dia akan terus di atas itu. Nah tapi kalau gini dia akan yang asalnya tidak aktif. Nah seperti tunas-tunas ini kan tidak aktif sahabat jawa ternak, aktif kembali seperti ini. Nah itu sahabat jawa ternak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah jangan lupa tinggalkan jejaknya, like, komen dan subscribe bagi yang baru bergabung di channel jawa ternak. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan rezeki kita bertambah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngerit.
Oke, udah dapat rambannya. Tuh, ini rambannya. Itu mantap sekali. Pulang-pulang, sarapan pagi, sarapan pagi. Nah, Lur, sarapan pagi lo. Sarapan pagi, biar tambah imun, cepat besar. Supaya kenyang. Kita sarapan pagi. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa bahagia. Tetap semangat. Cempe-cempenya tuh. Pasukan cempe-cempe. Nah, ini. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah sampai. Oke.